keberuntungan dalam sisi gulung ultra. Iblis, pergilah! Tahun ini kita lempar ke arah mana? Sudah tahu belum? Arah apa? Tradisi tahun baru. Kurang gizi. Masa kata tradisi saja nggak tahu? Padahal itu kan pengetahuan umum, Nobita. Kalau yang lempar kacang itu aku tahu kok. Tapi kalau yang makan sushi gulung aku tidak akan mau. Aku tidak akan mau makanan yang aneh. Ya, padahal aku membuat yang banyak. Tapi ternyata kamu tidak suka. Kalau si suka yang buat, biar makanannya aneh, aku pasti makan kok. Tidak sopan, yang aneh itu kamu. Sisuka! Sisuka? Aku tidak sengaja sudah buat Sisuka marah. Kenapa sih aku selalu begini? Kamu dengar tidak? Doraemon! Tadi kamu bilang apa, Nobita? Kamu ini sedang apa sih? Soal itu... Ah, itu dia. Apa itu? Keberuntungan. Aku berhasil. Apa itu? Selamat ya, Mi-chan. Akhirnya kamu datang juga. Tadi itu apa? Ini dia. Sushi gulung ultra beruntung. Oh iya, Nobita. Kamu tahu tradisi sushi gulung? Aku tidak mengerti sama sekali. Tradisi makan sushi gulung itu selalu dilakukan setiap hari terakhir musim dingin. Apapun yang kita inginkan bisa langsung terkabul. Aku mengerti. Kamu pasti memohon bisa kencan dengan Mi-chan lalu terkabul deh, benar kan? Ya begitulah. Wah, hebat. Aku juga mau dong. Boleh sih, tapi susah loh. Kenapa? Sambil mengucapkan keinginan, segera makan sushi ini tanpa berhenti dan jangan bicara dengan siapapun. Itu kedengarannya tidak susah. Nah, kamu mau coba? Iya. Makannya harus sambil mengikuti arah tanda panah merah itu. Baiklah, bagaimanapun caranya aku ingin segera berbaikan dengan si Suka. Nobita, nanti sore ada Senbei dan Ohagi. Kamu mau yang mana? Nobita, kamu dengar tidak? Nobita, kalau ada orang yang sudah bertanya itu, dijawab. Aduh, iya. Ohagi saja deh. Ohagi ya? Kenapa tadi kamu bicara, Nobita? Kalau tidak, nanti aku dimarahi. Aneh, padahal aku bicara, tapi terkabul juga ya. Iblis. Kalau doamu berhasil, yang datang dewa. Tapi kalau gagal, yang datang iblis. Pulang dari tadi dong. Oh iya, Mi-chan. Enaknya kita kemana? Baiklah, yang berikutnya tidak boleh gagal lagi. Bagusnya makan di mana ya? Tempat yang jarang ada orang lewat. Sepertinya bagus juga kalau di sini. Oh, sebelah sini. Bagaimanapun caranya, aku ingin segera baikan dengan si Suka. Apa lihat-lihat? Mau apa kamu? Jangan sesuap lagi. Iblis! Iblis tadi yang datang sih. Sisanya cuma tinggal dua. Kan tadi aku sudah bilang, ini tidak gampang. Iya, kamu benar. Anak-anak, kue. Oh, Agi. Ini terlalu banyak, Bu. Terlalu banyak?
tadi yang bilang mau ohagi? Ayo, siapa? Aku tidak sanggup makan lagi. Sekarang masukkan sushi gulungnya ke kantongku. Oh? Tunggu, aku kan belum baikan dengan si Suka. Bagaimana dong? Ya, habis bagaimana? Harus bisa, pokoknya harus bisa. Aku ingin kali ini tidak ada yang mengganggu aku lagi. Jadi aku bisa makan ini sampai habis. Aku sudah kekenyangan. Tapi aku harus bisa, harus bisa. Kamu tidak apa-apa. Jangan menyerah. Ayo makan terus. Ayo habiskan. Ayo habiskan. Habiskan. Ayo habiskan. Aku berhasil ya? Hebat. Tunggu dulu, permohonanku kapan dikabulkannya? Apa? Ini sudah terkabul kan? Mana? Belum terkabul. Kamu ini, bukannya tadi kamu minta supaya bisa makan terus sampai habis? Oh, iya, aku sampai lupa minta yang sebenarnya. Yang penting ada yang terkabul, kan? Sia-sia deh. Apa boleh buat? Begitu peraturannya. Itu ada Deki Sugi. Deki Sugi, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah si Suka. Katanya hari ini dia buat sushi gulung banyak sekali loh. Sushi yang terakhir. Pokoknya kali ini tidak ada kata gagal. Sudahlah, kamu menyerah saja. Tidak, aku tidak mau menyerah. Baiklah, sekarang aku akan membantumu. Terima kasih. Ini adalah kesempatan terakhir. Bagaimanapun caranya aku ingin segera baikan dengan si Suka. Nobita, Nobita, tolong pergi belanja. Tidak ada. Kalau terbang di langit pasti aman. Nobita. Hei, awas Nobita. Mengganggu saja. Ayo cepat turun. Jelas-jelas yang salah itu kamu, Giant. Lagi pula sekarang ini Nobita sedang sibuk, tidak bisa diganggu. Apa katamu? Burung-burung ini mengincar sushi gulungnya. Jangan sampai susinya kena, Nobita. Kita jatuh. Nobita, kamu tidak apa-apa. Wah, hebat. Ternyata kamu tidak menyerah, Nobita. Jangan, yang ini tidak boleh dibagi. Pergi, pergi, jangan mendekat. Pokoknya aku ingin segera baikan lagi dengan si Suka. Jangan, sakit tahu. Yang penting mereka sudah pergi. Akhirnya ketemu juga. Gara-gara kalian tadi, bolaku jadi hilang tahu. Kalian harus tanggung jawab. Aku sedang serius, tapi kamu malah enak-enakan makan. Bukan begitu, Giant. Sekarang ini, Nobita sedang tidak bisa diganggu. Dia itu cuma makan, gak bisa diganggu apanya. Keterlaluan! Nobita, biar aku yang tangani. Kamu habiskan saja sushi itu dengan cepat. Aku ingin baikan. Nobita, dengan si Suka lagi. Aku cuma mau itu. Berhasil. Sudah habis. Kamu hebat. Iya, berkat bantuan kamu, Doraemon. Ini karena usaha kamu sendiri juga, Nobita. Kamu hebat loh, Nobita. Kita pulang saja yuk. Iya yuk. Aku juga ikut senang jadinya.
Nobita, si Suka. Yang tadi itu maaf ya, aku memang terlalu cepat tersinggung. Tidak kok, aku yang harus minta maaf. Sebagai tanda kita sudah baikan, ini khusus buat kamu. Aku buatkan sushi gulung yang terbesar. Iya, terima kasih. Gimana, enak tidak? Iya, ini lezat sekali. Sudah cukup. Aduh, aduh.